Assalamualaikum. So untuk episod kedua kali ni, saya memilih lagu Bittersweet Symphony daripada Verve. Jadi sedikit pengenalan bagi yang tak tahu, Bittersweet Symphony ni dia sebuah lagu anthem, sebuah lagu hit bagi anak-anak tahun 90-an. Saya tengok video klip dia yang dia berjalan dari hujung ke hujung tu. Lepas tu dia tak belok tu, dia langgar orang apa semua tu. Kereta pun dia lalu kat atas, itulah videonya Bittersweet Symphony. Sikit info tentang lagu ni, daripada tahun 97 sehingga sekitar 2 tahun lepas, Richard Ashcroft ni dia punya kesiannya dia tak dapat royalty lagu ni, sebab lagu ni dah diklaim oleh pengurus Rolling Stone. Jadi Keith Richards dengan Mick Jagger yang dapat duit, yang dapat royalty daripada lagu ni. Sekitar 2 tahun lepas baru dia lepaskan. Kenapa dia orang dapat royalty lagu ni? Sebab Bittersweet Symphony ni diambil sample orkestra tu kan. Nah, nanti kita tunjuk sikit lah kan. Sebenarnya ia adalah, symphony tu adalah berasaskan key manager Rolling Stone ni. Dia buat symphony tu berasaskan satu lagu daripada Rolling Stone lah. Lagu hit juga lah tahun 1965 dulu. Jadi dia sudah ambil lagu tu, dia buat simfoni, dan Richard Ashcroft dia sample lagu tu. Malangnya mungkin disebabkan oleh pengurus dia nampak lagu ni hit kan, oh dia sudah tamak dan dia kata lagu ni dia punya. Mula dulu ada banyak versi lah cerita pasal ni. Mula dulu dia kata 50-50, tapi lama-lama jadi 100% juga dia ambil. Jadi kesian Richard Ashcroft tak dapat royalty lagu tu, dua tahun lepas dapat. So itu sedikit trivia tentang lagu ni. So enjoy brothers and sisters. Trying to make ends meet, trying to find somebody.
change, I can change.